Di dalam kegairahan manusia mengejar kemajuan teknologi, kita tak boleh lari daripada isu penggunaan tenaga. Alat elektronik, peralatan rumah, kenderaan, mesin dan peralatan industri semuanya memerlukan tenaga yang banyak dan berterusan. Malah boleh dikatakan bahawa tenaga adalah penggerak utama untuk perkembangan ekonomi dan sosial di dunia ini. Jadi boleh dilihat di sini, tenaga adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa bekalan tenaga, mustahil untuk sesuatu pembangunan dan kemajuan itu untuk dijalankan. Dan tanpa tenaga juga, adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Di dalam fizik, kita belajar bahawa tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Untuk benda yang hidup, tenaga amat penting untuk meneruskan kehidupan. Tenaga digunakan dalam pergerakan untuk kita berjalan, berlari, melompat, bercakap dan pelbagai lagi aktiviti harian. Malah, tenaga juga digunakan untuk meneruskan sistem dalam badan kita. Dan untuk alatan dan mesin, tenaga diperlukan untuk ia berfungsi dan supaya ia dapat digunakan oleh manusia. Jika dilihat pada konsep dan pengertian yang mudah ini, agak sukar untuk kita gambarkan betapa isu tenaga ini mampu untuk mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pelajar yang belajar untuk memahami dan memainkan peranan yang sepatutnya dengan pengetahuan yang kita ada. Permintaan bagi tenaga sentiasa meningkat dari tahun ke tahun dan dianggarkan ianya akan terus meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2050. Jadi dari mana bekalan ini diperolehi? Sebahagian besar daripada sumber tenaga datang daripada bahan api fosil, iaitu arang batu, petroleum dan juga gas. Selain itu, terdapat juga sumber daripada biodiesel dan nuklear. Dan yang terakhir adalah sumber yang dipanggil sebagai renewable resource seperti olehi, seperti tenaga solar, angin. Walaupun dengan kewujudan renewable energy yang digambarkan sebagai bekalan yang tidak terhad, tetapi dunia masih bergantung kepada sumber tenaga yang terhad, terutamanya bahan api fosil. Maka, dengan permintaan yang tidak putus-putus terhadap tenaga, langkah yang terbaik adalah untuk membangunkan teknologi yang membolehkan kita kurang bergantung kepada sumber yang terhad ini. Dan kita juga boleh beralih kepada renewable resource ataupun sekurang-kurangnya kita gunakan teknologi yang lebih cekap tenaga bagi mengurangkan kadar penggunaan tenaga kita seharian. Tenaga dari sumber bahan api diperoleh daripada proses pembakaran. Apabila ia melibatkan pembakaran, pastilah ia akan melibatkan pembebasan gas-gas seperti karbon dioksida, gas metana, nitrous oksida dan gas-gas lain yang boleh menyebabkan pencemaran udara dan kesan kepada atmosfera. Jerebu, hujan asid dan penghakisan ozon adalah antara kesan daripada pembebasan gas-gas ini. Selain itu, penghasilan tenaga juga menyebabkan pencemaran air dan kemusnahan habitat semula jadi. Kesan-kesan kepada alam sekitar ini memang tak boleh untuk kita elakkan. Tetapi, kita dapat mengurangkan kesan-kesan negatif ini melalui pengurusan sisa yang sistematik. Dalam beberapa dekad ini, penduduk dunia menjadi saksi kepada ketamakan rejim yang ingin mengukuhkan kedudukannya dalam penguasaan ekonomi dan politik dunia. Sumber bahan api petroleum, yang juga digelar sebagai emas hitam, bukan sekadar sumber tenaga yang utama, malah ia juga adalah sumber kekayaan ekonomi bagi sesebuah negara. Oleh sebab itu, ia menjadi rebutan negara-negara kuasa besar di seluruh dunia yang bersaing untuk menguasai perdagangan komoditi yang berharga ini. Malah, apa sahaja sanggup dilakukan bagi memperoleh dominasi. Ini termasuklah penjajahan, campur tangan politik dan sekatan ekonomi. Dan yang menjadi mangsa akibat kerakusan ini ialah rakyat biasa yang tidak berdosa.
bak kata pepatah, malang tidak berbau. Dalam pengendalian sumber tenaga yang besar seperti nuklear, sudah pasti risiko yang harus ditanggung juga adalah besar. Walaupun pelbagai langkah-langkah keselamatan telah diambil, namun insiden yang tidak diingini yang disebabkan oleh kecuaian manusia dan kegagalan sistem dan peralatan adalah sukar untuk dielakkan sepenuhnya. Chernobyl 1986. Kemalangan reaktor nuklear terbesar dalam sejarah telah berlaku di sebuah pekan terpencil di Ukraine. Kesannya, sehingga kini, berjuta orang masih hidup di dalam kawasan yang dicemari oleh kesan radioaktif nuklear. Selain daripada mangsa-mangsa yang kehilangan nyawa, terdapat juga berpuluh ribu kes penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi nuklear, seperti kanser, masalah jantung dan paru-paru, leukemia, katarak, ketidaksuburan dan kecacatan bayi ketika lahir. Fukushima 2011. Satu lagi insiden yang melibatkan loji reaktor nuklear telah berlaku di Jepun. Walaupun punca utamanya adalah akibat daripada tsunami, namun setelah diteliti, terdapat kelemahan dalam sistem keselamatan dan kecemasan reaktor tersebut dalam menangani kejadian bencana seperti itu. Akibatnya, kemusnahan dan pencemaran radiasi nuklear yang perlu dihadapi oleh penduduk di situ sehingga ke hari ini. Jadi kesimpulannya, tenaga adalah satu keperluan dan bersama keperluan ini ada satu tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh semua orang untuk menjaga kelestariannya. Yang paling utama, kita haruslah bijak dalam menggunakan tenaga. Langkah-langkah penjimatan dan penggunaan alternatif yang lebih menjimatkan tenaga adalah antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh kita sebagai konsumer. Dan sebagai pelajar, kita haruslah memahami dan menghayati konsep dan aplikasi tenaga supaya lahirnya kesedaran di dalam diri dan orang di sekeliling kita tentang pentingnya penjimatan tenaga dan penjagaan alam sekitar. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan banyak pengetahuan dan pengajaran yang dapat anda ambil daripada perkongsian cikgu pada kali ini. Seperti biasa, pastikan anda like dan share video ini untuk manfaat semua. Dan jangan lupa juga untuk follow page kami di CMN Education Group. Sekian saja daripada saya, Cikgu Reki. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.